Bagaimana kita terap matriks? Kalau boleh diterap, kita akan menggunakan cara balah. Balah bar BA adalah barisan. A adalah lajur. Dari contoh ini, kita bermula dengan menuliskan di luar. Ini adalah mewakilkan baris. Berapa baris? Satu baris. Ini 4, 5, 1 lajur. Jadi mereka bersilang di sini bermakna hasilan matriks ini ada satu jawapan saja. Jadi kita akan mendapat negatif 2 darab dengan 4 campur dengan 3 darab dengan 5 negatif 8 campur dengan 15. Jawapannya ialah 7. Ini jawapannya, ini adalah matriks yang dihasil. Kalau kita simak, apa yang kita belajar awal tadi adalah, adakah ini matriks yang hanya satu saja? Kalau kita tengok, peringkat matriks adalah 1 darab 2, darab dengan 2 darab 1. Jadi matriks ini boleh didarab dan mereka hasil satu matriks, one by one, which means is satu lah. It's actually satu jawapan saja. Okay, so ini confirm. Ini adalah betul.